Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel kami, channel Bumi Ayo Dia. Nah teman-teman, yuk mari kita doakan bersama yang nonton dan like, subscribe channel ini. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan cepat diberikan rumah ya. Nah teman-teman, kali ini kita berada di Grand Mutiara Muhtiwari Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Nah bagi teman-teman yang ingin mencari perumahan, kami hadir di Grand Mutiara Muhtiwari Cibitung. Nah teman-teman, ini kita langsung masuk ke dalam perumahannya. Dan ini pertama kita masuk gerbangnya saja, jalannya sudah besar dan gede sekali teman-teman. Nah di sini teman-teman ada beberapa tipe ya. Yang pertama adalah tipe subsidi, yang kedua adalah tipe harmoni atau komersil, dan yang ketiga adalah tipe garu komersil. Nah teman-teman, ini adalah tipe mahoni atau komersil. Nanti akan kita reviewkan satu persatu yang komersil serta KPR. Makanya tonton terus video ini, jangan di skip, teruskan menonton. Oke teman-teman, kita coba masuk ke dalam perumahannya ya. Dan ini pertama kita masuk ruang tamunya, cukup lumayan luas menurut saya karena ini adalah tipe komersil. Jadi belakangnya sangat luas sekali teman-teman. Jadi belakang itu sampai bisa dua kamar lagi dibentuk bisa ya. Dan ini kamar mandinya ada itu ya di tengah. Dan kita cek ini kamar utamanya teman-teman. Jadi teman-teman mendapatkan dua kamar tidur serta satu kamar mandi, satu ruang tamu, dan belakangnya masih ngeblak atau luas sekali teman-teman. Dan ini jendelanya juga unik, dan depannya ini sudah dicor teman-temannya separuh, dan separuhnya lagi belum, masih gunakan taman. Dan Anda juga nantinya akan mendapatkan satu buah tempat sampah yang sudah jadi teman-teman ya, tinggal ngebuang sampahnya doang, sangat mudah sekali bukan. Nah teman-teman, ini adalah kamar utamanya, dan ini juga ada kamar mandinya. Ini kamar mandinya duduk klosetnya ya teman-teman ya. Dan ini samping kamar mandinya juga sudah di keramik. Untuk kamar mandinya juga lumayan tinggi, jadi nggak terlalu ngap ya. Dan yang pasti Anda bisa nyanyi-nyanyi, pintu kamar mandinya juga bagus teman-teman. Dan ini kamar utamanya, ini kamar mandi, dan ini adalah kamar keduanya teman-teman. Kita cek ya, kamar keduanya menurut saya juga lumayan luas teman-teman ya, untuk ukuran kamarnya sendiri bagus dan juga sangat tinggi ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu ngap, nggak terlalu panas. Dan belakangnya sini teman-teman sangat luas sekali nih. Nah teman-teman, untuk tipe ini adalah salah satu tipe mahoni atau komersil. Harganya di sekitaran 300 jutaan teman-teman. Luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60, kamar tidur 2 dan kamar mandi 1. Adapun spesifikasi teknis bangunannya, sebuah atap yaitu menggunakan rangka baja ringan dan genteng beton plat. Dengan dindingnya hebel, double dinding, plaster aci, finishing cat. Jadi ini adalah double dinding dan menggunakan hebel teman-teman ya. Ada pula lantai dan pondasinya menggunakan keramik 60x60 dan batu kali beton bertulang teman-teman. Jadi bangunannya sungguh sangat cukup bagus ya, karena menggunakan double dinding serta menggunakan hebel teman-teman. Jadi belakangnya sini juga sangat luas sekali teman-teman. Di situ juga ada tempat cuci tangannya, apa namanya ya, shower ya, apa namanya, wastafel ya teman-teman. Jadi Anda sudah mendapatkan wastafel. Dan belakangnya sini teman-teman sangat luas atau ngeblak sekali, bahkan bisa dijadikan sampai dengan dua kamar tidur lagi nih teman-teman. Jadi wow, sangat luas sekali bukan tuh. Dan juga sudah ditembak lumayan tinggi teman-teman, jadi Anda tinggal meninggikan saja. Jadi di sini sangat luas sekali teman-teman. Jadi menurut saya itu bisa digunakan, bisa dibuat menjadi dua kamar lagi. Dan ini adalah pintunya teman-temannya, ini masih menggunakan triplek sepertinya ya, benar sekali, tapi terlihat elegan dan bagus teman-teman ya. Ini kita cek keluar teman-teman. Nah setelah kita cek yang komersil ini, akan kita lanjutkan ke yang KPR teman-teman ya. Makanya teruskan menonton, ayo kita lanjut ngecek yang KPR nya Nah bagi teman-teman yang menyukai burung rawa, Anda bisa subscribe channel YouTube kami yang satunya, Bos Burung Mandar Rawa atau Penghuni Rawa.
Nah, sedangkan ini adalah penampakan perumahan yang subsidi atau KPR nih teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan coba kita reviewkan juga, tapi kita keliling-keliling dulu nih teman-teman ya, biar melihat suasananya. Dan di sini jalannya juga sangat kokoh dan luas, dan ada sudah beberapa masyarakat yang sudah meninggalinya teman-teman ya, atau menempati daerah sini yang sudah akad kredit pastinya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengambil unitnya, silahkan japri admin, nomornya kita tinggalkan di deskripsi video. Dan bagi teman-teman yang mencari perumahan di daerah Bekasi, ada di video kami sebelumnya, silahkan dicek saja. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah sampai nih di rumah yang akan kita tuju. Nanti kita akan buka ya, kita cek ke dalamnya gimana sih dalam perumahannya. Hah? Salah. Sepertinya salah rumah nih teman-teman ya. Kita coba, oh ya benar salah rumah. Nanti kita akan OTW lagi teman-teman ya, ngecek rumah yang akan kita tuju. Kita OTW cari bloknya dulu. Nah oke teman-teman, kita sudah sampai nih di perumahan yang kita tuju. Ini adalah rumah subsidi atau KPR teman-teman. Kita cek dalamnya ya, gimana sih dalamnya. Jadi teman-teman, seperti biasa Anda akan mendapatkan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, serta 1 ruang tamunya yang masih ngeblak atau ngeplong seperti ini ya. Jadi di atasnya sini belum ditutup teman-temannya, di atas ruang tamunya. Oke, kita cek masuk ke dalam kamar utamanya teman-teman. Jadi kamar utamanya kalau menurut saya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, lumayan luas ya teman-teman. Seperti biasanya, ini adalah ukuran rumah tipe 27/60 teman-teman ya, 27/60. Jadi ini ada kamar keduanya. Wah, susah sekali dibuka teman-teman ya. Nah teman-teman, jika pintunya susah dibuka gini atau keraminya pada pecah, teman-teman bisa komplain ke pihak pengembangnya. Nah untuk cara komplainnya nanti kita akan buatkan di video berikutnya ya teman-teman ya. Makanya di like serta di subscribe, dan aktifkan juga notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Nah ini adalah belakangnya teman-teman ya, atasnya juga lumayan tinggi, sudah ditutup. Namun di maksudnya atas dinding sini yang ditutup ya, tapi atapnya belum ditutup, masih ngeblak ya teman-teman. Dan kamar mandinya di pojok sini ya, 1 kamar mandi di pojok seperti biasa teman-teman ya, seperti perumahan yang sudah kita reviewkan sebelumnya. Dan ini sepertinya kusam sekali teman-teman ya, nanti bisa Anda komplain masalah cat gini, bisa dicat kembali. Dan ini adalah bentukan kamar utamanya teman-teman ya, sudah kita reviewkan. Adapun harganya di sekitaran 168 jutaan, luas bangunan 27 meter dan luas lahan 60, dan kamar tidur 2, 1 kamar mandi. Adapun spesifikasi teknis bangunannya adalah menggunakan atap rangka, atap baja ringan, penutup atap genteng beton warna. Adapun dindingnya pakai batako, plasteran luas dalam, acian finishing cat tembok. Jadi menggunakan batako, tidak double dinding. Adapun lantai dan pondasinya, keramiknya ukurannya lebih kecil ya, 30x30, lantai KM 20x20, dan menggunakan batu kali pondasinya teman-teman ya. Dan jadi menurut saya ukurannya lumayan luas. Dan di depannya sini teman-teman sudah dicor, dan Anda sudah mendapatkan tempat buang sampahnya, baknya. Jadi nggak terlalu buang biaya untuk bikin tempat sampahnya lagi. Nah bagi teman-teman yang ingin mengambil unitnya, admin juga bisa bantu, silahkan WA saja ya, nomornya kita tinggalkan di deskripsi video. Nah teman-teman, ini adalah bentukan belakangnya ya, jadi sudah ditutup dindingnya, lumayan tinggi, namun atapnya belum ada teman-teman. Jadi ruang tamunya ngeblak seperti ini, jika Anda tidak tutup maka nyamuknya banyak sekali yang pasti yang masuk ya teman-teman. Nah teman-teman, ternyata ini sangat murah sekali teman-teman. Jadi Anda cukup punya 4 juta sudah bisa bungkus atau booking rumahnya ya. Jadi untuk booking fee nya 1 juta, biaya lain-lainnya 3 juta, jadi all innya cuma 4 juta teman-teman ya. Dan angsurannya sekitar 1 jutaan ya teman-teman ya, silahkan
dikunjungi saja kantor pemasarannya, ada di depan gerbangnya, atau Anda bisa japri admin saja. Untuk angsurannya tergantung tenor atau lamanya kita mengangsur, teman-teman ya. Yang pastinya Anda jangan sampai ada masalah dengan bank, teman-teman, jika ingin mengambil KPR, agar biaya checkingnya langsung aman dan lolos, bisa langsung akad kredit, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kita, mudah-mudahan bermanfaat serta menghibur kita semua. Nah, bagi teman-teman yang belum berteman dengan kita, yuk mari kita berteman dengan cara klik like dan subscribe serta aktifkan pula notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya, dan membantu admin agar admin semakin berkarya lagi dan memberikan informasi edukatif tentang seputaran perumahan. Terima kasih. Artun Nuhun, Martun Nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye. Jumpa lagi di video berikutnya. Check out your mind.